Lu dari mana aja lo? Dari warung, Bang. Pantes gue cari di rumah lo nggak ada. Kenapa? Lo inget nggak? Kita ini lagi ditunjuk jadi panitia hut kota Jakarta. Nah, makanya kita harus jadi, harus jadi disiplin. Ngerti gak lo? Nah, makanya nih ya, kita tunjukin nih ya, ambil masyarakat, ya khususnya masyarakat Betawi. Bawah kita ini benar-benar orang yang baik. Iya bang, emang saya kurang sehat nih. Abang aja tuh yang kurus. Oh bawa lo, mau ngikut nggak lo, pergi. Hah? Gue tinggal ya? Ih, jangan abang, tungguin. Saya ganti baju dulu. Ya, cepat cepet, Jangan ditinggal. Iya, cepet. iya. Ah. tadi lo gue tungguin lo. Ah. Abang, gimana penampilanku? Nah ini baru gue temen <g> Iya <upside time> dong, yeah. Ya. siapa dulu dong Nah iya, itu kan bisnis gue Ini Bang Madi Ya udah cepet nih, kita ditunggu nih Berikan. Cepet lo Cepet tunggu lo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Paling enak makan sekuteng. Sekutengnya dari Meruya. Saya ucapkan selamat datang di acara Kongko, Kongko Budaya. Budaya. Ketemu lagi nih dengan saya canggoab Ab dalam acara Kongko Budaya bersama narasumber kita Bab Bentong. Kebetulan saya ini di sebelah saya sudah ada Baba Bentong dan juga ada Mpu Aro, ya. Anas, ya. dan ini Bang Madi nih. Siap, Cang gimana kabar? Siap. Sehat? Ambililah, Alhamdulillah. Sehat. Baiklah, Mari saja kita sama-sama para pemirsa kita dengarkan kongko Budaya bersama Mbak Bentong. Mbak apa kabar? Iya, baik. Alhamdulillah, Canggoa. Sehat? Sehat. Alhamdulillah, Mbak bisa datang nih. Amin. Di acara Kongko Budaya. Mudah-mudahan selalu sehat dan barokah. Amin. 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 juga begitu. Pak gimana ya, kabar Pak Alhamdulillah, baik, Cang. Alhamdulillah. Bang Madi, sehat? Alhamdulillah. Sehat aja nih. Kita kembali. Gini. Kumpulnya kita di sini nih. Mm -hmm. Kita mau bicara tentang baju pangsi. Iya, mm -hmm. ya. Bapak Iya, iya. Baba mungkin pakai baju pangsi. Saya pakai mm. baju pangsi. Iya. Yeah. Kita cuma tahu baju pangsi. Kenapa baju pangsi nih? Saya pakai merah, baba hitam. Iya. Yeah. Mbak, pangsi itu gimana sih, Mbak? Kata pangsi itu apa sih sebenarnya, Mbak? Baju pangsi itu, Mbak? Bisa ceritain, Mbak? Iya. Yeah. dikit ya mm -hmm. sebelumnya Baba, yeah, Ba mohon maafnya ya mm -hmm. ama pemirsa semua hal yang coan dari Ba bukan guruin mm -hmm. kalaunyangerada pinceran di budaya bukan ngajarin yeah. gitu nyok urusan budaya kudu rame-rame, sama-sama -rame. kita jaga budaya kita kagak mm, iya. tua kagak muda mm, mm. urusan budaya kudu kita panggul bareng-bareng. Betul. Betul. mengenai baju pangsi mm. di Betawi itu zaman dulunya mm. warna cuma ada hitam sama putih zaman dulu. Mm. Zaman dulu ya. Ya. ya, ya, ya. Jadi dulu memang baju pangsi dipakai oleh para orang tua kita, nah, makanya baju pangsi ini identik dipakai sama rombongan orang-orang silat. Hmm, dulunya hmm, karena orang silat banyak kan gurunya pada tua-tua gitu, iya, benar, benar. simbol dari pangsi itu adalah makanya warnanya kudu hitam, dalamnya kudu putih. Boleh kita belajar silat, tapi kudu dibawa kebaikan, kebaikan. Gitu artinya. Jadi itu ajaran sebetulnya. Ajaran buat kita yang muda-muda tuh boleh. Lu belajar silat, cuman bukan buat ngebugin orang. Bukan buat berantem ya, Bukan buat berantem. Nunjukin sama anak cucu. Boleh petak-petik mensilat, tapi dalamnya bersih, dalamnya putih. Seperti manggis. Gitu. Iya, Pak. Itu, makanya pakaian pangsi ini mm -hmm. di Lenong masih dipakai. Ya, di, ya, di, ya? di Lenong, mm -hmm. karena main Lenong itu pakaiannya kudu. Yang laki, para jago kudu pakai baju pangsi, hmm, iya. yang wadonnya kudu pakai kebaya encim, hmm. gitu. Betulah. Gitu, ya, makanya nih berubah nih. Hmm. Kalau warnanya jadi putih, hmm. jadi baju kokong, hmm. gitu. Ya, Celana pangsi, hmm. baju pangsi, ya. gitu. Nah ini bagian dari ajaran secara langsung sama anak cucu, baju ini simbol kebesaran orang Betawi ya. gitu iya, iya. jadi kalau kalau anak-anak kita sekarang pakai baju asal ngikutin ini sangat kita sayangin Mbak tadi ini Mbak nih Mbak Mbak nyebut, nyebut ya. kebaya encim hmm. saya kan paham nih kebaya encim nah. bagaimana nih jadi, jadi. warung ngerti Bisa saya tadi menang. Ya ketinggalan, <tuklar>. mencang. Tanya-tanya, ada bapak dah, jelasin. Nah. Hmm cerita kebaya encim dulunya yang pakai rombongan encim encim jadi Cina keturunan gitu makanya tuh di barong lanang ama barong wadon barong wadonnya kudu pakai kebaya encim barong lanangnya mewakili Melayu ama Arab Kudu mukanya merah, barong lanang. Iya, iya. yang perempuannya tuh adonnya kudu mukanya putih, matanya sipit. Nah, eh, tuh tuh kayak yang di belakang tuh, Mbak. Mbak, saya potong tuh, Mbak. Ini ini namanya barong. Nah, barong. itu dia, Mbak. Nah, ini barong nih. Nah, barong. nah ini barong lanang, sama. Oh. Barong Wadon. Ya. Karena hari ini kita mau kongko baju, entar ya. dulu dah. Entar oh, ya, ya, dulu ya, ya, ya. biar penonton ngikutin. Betul -betul. Paham. Bener -bener. Yang sekarang bocah nyebutnya Ondel-ondel, kalau di kampung kita Barong Lanang ya, sama ya, ya, ya. Barong Wadon. Uh -huh. Tengahnya. Uh. Siti Ul namanya. Kalau yang sekarang bocah kenalnya Ondelon, anak Ondelon. On on Di kampung kita tiul. tiul, Itu hasil perpaduan budaya, perkawinan budaya antara Melayu, Arab, Cina. Melayu, Arab, Cina. Tuh. Mak, panggilannya tiul. Makanya di sini karena kita omongin baju pangsi. Pansi, ya, ba. Pangsi, gimana pangsi ini? Biar itu tunda dulu. Biar tunda ya, Kita pangsi. Ya, biar, tunda. Biar nggak bias nih, Pak. Nah, ya, ya. iya. Ya, nah, kita pangsi. mau omongin baju. baju. pangsi. nah, gitu ya. Nah, kita kembali lagi nih. Kalau bah hmm. nih, tadi masalah pangsi nih. Tadi udah kejauhan nih, kondel ondel Kita ya. pangsi nih, Pak. Ini nanya. Ustadz Anas nggak mau nanya nih masalah pangsi nih. Masalahnya pangsi ini kalau saya perhatiin nih Pak ada yang kancingnya banyak, hmm. ada yang kancingnya satu. Ya. Terus hmm. ada yang kagak pakai kancing, bagaimana tuh mbak? Ya. Nah, ini yang namanya pakem namanya. Hmm. Kalau kalau kita pakai baju pangsi kancingnya satu, hmm. pasti dia bakal nyengklang bendok. Hmm. Bendok itu ada bendo soren, hmm. ada bendok petok, ada bendok panjang. Hmm. Ada timpalan baju pangsit. Timbalan ya. baju pangsinya biasanya dipakai bendo soren, makanya di kancingnya cuma satu di sini. Karena kalau di kancing semua ini, ini sarung bendo nongglat, oh, begitu lonjong oh, iya, <laughs> itu ya, iya. jadi jelek, ah, bener. jadi biar kelihatan oh, iya, gagangnya ya. itu gagang bendok ya. Makanya, makanya kancing satu, satu. Oh. gitu. Ya, iya, Terus lagi timpalannya, oh. aksesorisnya, ya. ini kayak canggau abu udah bener nih. Ini pakai batu, ya. ini yang rada gelap warnanya belah kiri. Belak kiri. Ah. Yang rada terang belah kanan. kanan, ini bener. Oh, ya. Itu ada caranya. Oh. Nih, mau pakai gelang bahar, boleh karena iya, timpalannya pangsi. Iya, nah iya. Kalau, iya. kalau Ustadz pakai kokoh, kurang tapi sergeh. Oh, gitu. Pakai gelang bahar. Nah, oh, kurang kurang, nah. nah, ya. nah ini iya, nggak iya, nggak apa-apa nggak pakai gelang enggak bahan bahan bahar. Iya. Gitu. Tuh iya, ya. Iya, Tuh. Ya. Tuh. Ngerti, nah, iya, Ustadz lagi pakai gelang iya, bahar. Iya, iya. <laughs> iya nah, iya, Nih, ini, ya, 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 ya. kalau saya cincin benar nggak nih? Nah, boleh. boleh. Cuman satu, boleh di kanan, boleh di kiri. Boleh. Tapi kalau ma makainya Pakekan dua. Ya, nah, itu yang agak gelap warnanya belah kiri, belak oh, kiri. Yang agak terang belah kanan. Iya. Nah, ini pandan merah nih pasti di kiri. Iya. Pandan putihnya putih. Di kanan. Ada Loh, maknanya nih. Lho, ada. Ya, betawi, karena etikanya betul, orang Betawi selalu mengutamakan tangan kanan. Iya. Hmm. Bersih ya, Pak. Iya. Gitu. terima kasih nih ngomong-ngomong nih. Nanti baru kita lanjut lagi nih. Iya, iya. Ya. Karena sambil kita oh, ini nih dari tadi kita belum ngopi nih, Bang. Ini, ini, kopi oh, anget banget. Dingin nih jadi enggak diminum. Iya, iya, Pak. Baik. Untuk kongko selanjutnya, kita break dulu. Kita ngopi dulu nih. Ya. ya. Buat pemirsa, jangan kemana-mana. Nanti saksikan lagi kong budaya baju pangsi. Ayo, kita ngopi dulu. Iya, ya, ya, Pak. Iya, ya, Pak. Iya, Madi Buat pemirsa, kita tunggu. Nanti kita kongko bareng. Kita saksikan sama-sama. Kita bahas tentang budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. kita kembali lagi tentang budaya tentang baju pangsi nih tadi belum semua dibahas nih baba nih kembali lagi kita mau tanya hmm. masalah pangsi nih mungkin Ustaz Anas mau tanya iya silakan Ustaz Anas, mbak, ya, ya. gini mbak yang saya lihat tadi baba -ba jelasin kancing satu mbak, ya. gimana kalau kancing semuanya mbak jadi ya. rapet benar-benar rapih gitu, ya. itu maknanya apa mbak? Jadi maknanya juga akan berubah. Baik. Kalau yang kancingnya semua ada, iya. itu enggak boleh nyengkelang bendok. Betul. Oh. gitu. Iya, iya, iya. Itu jadi pakaiannya jadi disebutnya jadi kokoh, baju kokoh namanya, nah, kayak begini. Itu timpalannya, kopiah ya. yang ada begitu. Ya, 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 Kalau yang masih kancing satu, yang gelang Pak. itu pakai setangan. Hmm. Itu di atasnya, ya, ya, ya. setangan itu ada dua jenis: ada yang preman, ada yang jengger. Kalau setangan jengger itu dipakai buat acara resmi, makanya bajunya kudu jasko jas koko, Jasko. gitu. Ada orang ya, yang ya, punya ya. beskap. Karena tarta jas kok hitam warnanya. Iya memang dulu kan dua. jarang warna dua. lain. Cuma dua warna ya pak. Zaman, ya. zaman, ya. ya, zaman dulu ya. Romadi. zaman dulu hmm. kagak ada warna warna lain. Benernanya, yang ya. ada cuman hitam Bener. doang. Nah, iya, benar. Makanya kan. Nanya. Dia paham. Pak ustad gimana itu? Udah paham nih. Alhamdulillah, Cang. Uh, paham iya, dah. Uh, nah, nah, gini, Mbak. Ini uh, tadinya tadi kan masalah kancing tuh. Uh, 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 tadi kan Bapak Entong bilang kan warna nih. Uh, uh, warnanya kan dulu apa hitam uh, sama putih. Iya, nah, dulu, nah, sekarang ini kan bermacam-macam warna tuh, Pak. Uh, uh, ada merah. Iya. Uh, ada ungu. Iya. Uh, yeah. Kalau ungu um, ada, terus uh, ada. ada, biru. Uh, gitu. uh macem Macam-macam deh. Uh, nah, nah, iya, itu iya, iya. melanggar nggak tuh, Mbak, uh, uh, itu kalau itu? apa? Kagak. Langgar. langgar, itu namanya ngikut pengembangan, oh, bahasa ya. kerennya kreasi. kreasi, ngikut peradaban, ya, ya. masa mau hidup di zaman dulu, <laughs> hitam doang sama putih, <tuh> ya kudu pantas, jagoannya kudu pakai baju merah, ya, biarin ya, orang kreasi, ya benar gitu. jadi aslinya pakemnya hitam sama putih, yeah, yeah. kreasinya nurutin, no nurutin no pantesnya ya. ya boleh mau biru kek ya. hmm. mau merah kek mau kuning kek ya boleh silakan nggak ya, apa-apa ya. tapi jangan lupa harus ngerti pakemnya ya. aslinya oh, aslinya Begitu juga gitu juga kali mbak, dalamnya juga boleh ya warna-warna gitu ya. boleh boleh silakan aja <laughs> kayak pemahaman kopya. ya kalau dulu kopi merah ini hmm. karena kelamaan nggak ganti-ganti warnanya Jum. agak kuning <laughs> kayak oncom, <laughs> pan, ya. bukan ya oh. oh, karena bisa sekarang iya, kopi iya, iya. banyak, iya jadi iya, dicelup merah nggak di, di ngapa-ngapa, oh, iya. Ya itu bosan kayak kejemur. Iya, iya. Kalau dulu kopi ini hitam dasarnya belinya. Iya kelamaan gak ganti-ganti nah. kepanasan hujanan lah <laughs> jadi <Lagi> kayak oncom <laughs> itu yang <sebut> merah <laughs> ya, iya, oncom buluk pak iya namanya kan rada merah, <laughs> merah nyebutnya gitu iya, ini ngomong-ngomong Pak Ani diem baik ngapa dia, Pak? Tahu mau nanya pisan Pak dia mah, Pak. Nanya dari tadi, Pak. Ah, <laughs> aja nanya. Eh, nah, malu masalah. kali Pak Ani. Mumpung ada Mbak Ento. Ah. Ya, ini kan yang kayak Bapak pakai tuh enggak ada kancingnya itu. Mm hmm. Kasus mau Nanya itu memang itu uh, gimana tuh, Mbak? Iya. Artinya yang, tuh apa kalau nggak pakai yang kancing tanpa gitu? yang nggak pakai kancing nah, nih, Mbak? nih tadi eh, tuh hmm, sebul... kan ada kancing satu kan, ya. Yeah. Kan? Yeah. Nah, ini yang Bapak pakai kan nggak? Nah, kancing. ini artinya kalau memang terbuka begini yeah. buat kelang bendok, kelihatan satu oh. ya. Yeah juga kainnya dulu mah bu, bu bukan begini nih kalau yang terbuka yeah. begini yeah. makainya yeah. kainnya di selempang gitu yeah. dibuka yeah. jadi dibuka dimasukin mbak? ya gitu hilang 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 nah kayak gitu dirempang kainnya, kalau ini udah berbau Melayu. Artinya kalau zaman yeah. dulu perbedaannya ini udah pinter ngaji, yang selempang belum. Gitu aja, Iya. Paham saya, iya. Ya, ya bener, iya. makanya kalau kalau nggak paham ya jangan diem iya makanya saya sering guru nanya iya, tadi kita bingung kan ini diem bang apa kegedean awal. <tuk> Ya kita bingung kan. Iya. Ya. 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 Oh, Bener, iya. Itu, tuh kalau nggak tahu bak, nanya. Itu iya. tadi, ya. Pak Nara bilang, bener-bener tuh apa? Bendol, Golok bendol. atau apa? bener nah, Ya. Bendol, bendol. Bendol. Nanti takut dibilang sombong lagi Pak. Nah, Enggak, kan, kan itu kan cuma ngingetin. ngingetin. Oh gitu. Iya. Sekarang dipakai itu namanya ben bukan bentuk bukan bentuk bukan, apa bak... senjata tajam. Iya. Bentuk aksesoris. Aksesoris. Bentuknya. Paham Pak. Iya. Ngenalin doang. Iya. iya. Nah, iya padahal iya. mah tuh benda dalamnya kaleng kali. Oh, <laughs> iya, iya, iya. Iya sekarang mah cuma nih begini loh. Gitu. Iya, iya, iya. Cuman gagang doang. Iya, iya, lah sekarang iya. kan sekarang apa yang kelang festol. Bukan nebendo, nebendo sudah ketinggalan zaman. Bener, ya, bap, bener. <laughs> ya, istilahnya begitu. Iya, Itu iya, cuma iya, mendidik iya, anak cucu kita. Iya, Orang tuanya, nenek moyangnya dulu begitu. Cara berpakaiannya. Iya, iya, Pak. Iya. Hmm. Benar, Memang iya. ada pakem pakemnya ya, pakemnya, iya, bener, Ada pakemnya. Ada aslinya. Iya. Tapi kalau mau memang mau pengembangan, hmm. mau berkreasi, hmm. boleh. Oh, iya, ya. Iya, tapi harus kenal pakemnya Akem. aslinya. Iya, ya, so, pakai kopi. Ya begini coba, mm -hmm. nah. kalau nggak ada etikanya, ini sal, begini aja nih. Nah, jadi, nah. jadi kalah main. Jatuh, <laughs> <laughs> kagak boleh. Kan, yeah. bisa dipakai sholat yang begini. Rugi, habis dagang kebo. Begini nih, kalah main <laughs> gitu kan? Iya, yeah. iya, Mbak. Iya, pakai yang rapi. Kalau yang yeah. dipakai sholat, kudunya jidatnya diangkat yeah. dikit. Kalau yang pakai buat namu tundukin okay. dikit, yang yeah. begini kurang ngopi. <laughs> <laughs> ya, ya, udah, berantau, ini, kopi. Berarti ngopi lagi, ya. <laughs> ngopi lagi, pak. <Yeah>. <laughs> nah, nah. ya. Ini kan kaitannya sama <laughs> Pang sih tadi. Bapak bilang <laughs> yeah, yeah, yeah. kopi kalau kita <laughs> buat namu. Kopiahnya tunduk dikit nih. Ya, ada apa tuh, Mbak? Itunya nih, Mbak. Itu tandanya kita pakai resmi hormat. menghargai oh, itu rumah iya, mbak. Dan nah, ya. namu jangan begini. Ya, ya, ya. Namu ke rumah orang lagi begini, sangka kita habis kalau main. Bener. Sangka habis rugi ya, ya. dagang kebo. Iya, Pak, ya, nah, ya. Jangan. Pakai yang resmi, pakai yang begini ngomong pisang dianggurin ah, ya udah, ya. nah gini, nih sekarang nih pisang belum kan dimakan nih, e -e -e. sekarang kita makan pisang dulu, pemirsa, e -e. kongko kita kita tunggu dulu kita break dulu nih, e -e. nih, kebetulan pisang dari tadi dianggurin e -e. boy, sekarang kita makan pisang dulu deh Pak. Ba. baru minum kopi lagi, e -e. Nah, ya manyo. Ayo ayo, kita. ayo ayo makan pisang dulu, Jangan panjang-panjangin tangan, e -e. Ya. Oh, gitu. ini sayang nih dia direbus nggak ya, dimakan ya, kan, iya, buat pemirsa kita tunggu nanti kita kongko bareng. Kita saksikan sama-sama, kita bahas tentang budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah, dua orang masih minta dianterin aja. Tamu itu, Mbak. Pada mau acara kali, hmm. ada acara. Bener, Mbak banyak saya sampai nganterin saya bilang mbak hmm. bersiannya sendirian nah sekarang yeah. gini nih Pak hmm. kita kembali lagi nih mbak yeah. masalah pangsi hmm. saya jadi kagak enak nih ya yeah, ya yeah. saya pakai pangsi hmm. pangsinya banyak ya yeah. saya yang gelang bendo nah hmm. saya jadi saya kagak enak nih mbak tadi nih pak ba. bagaimana nih pak ya di kalau yang udah begini hmm. udah cakep bagus udah peduli, udah cakep ya pokoknya Mau yang kita. Benar. Cuman ada cumannya, hmm. kudu danta asal usulnya. Betul. Berarti kita harus lampak ke Harus paham. bener Silakan ba. mau mau dibikin model kayak apa silakan, tapi kembali asal usulnya dasarnya kayak apa sih si? Bang Buat apa sih? Ya itu yang penting. Makanya tadi pas pa, Bapak bilang kancing Enggak pakai kancing yang kelang nah. Buat nutupin ini bendo Aduh. juga. Makanya kalau pakai jasko, kok, hmm. bendo petok. Bendo petok, petok yang kecil ya, Pak. Pendek ini ya. Ukurannya hmm. pendek segini. Tujuannya apa? Ya kalau pakai jas jangan apa nongol ke belakang terus sisanya. Bener. Nah, itu. Berarti yang kancing satu juga hampir sama ya, Pak. Buat nutupin Ya. golok juga nah, ya Kalau ba? dia terbuka, terbuka biar supaya ininya oh, kelihatan. Goloknya gitu. gagang goloknya nih nongol. E -e -e, makanya e -e -e. golok panjang di mana, e -e. golok soren e -e. di mana, golok petok di mana. E -e. Ya kudu paham jangan sepadu nyengklang bendo. Oh, kan begitu. Kalau sepadu nyengklang bendo akhirnya kagak tahu. bener makanya saya dari pas babang ngomong begitu e -e. tadi e -e. dijelasin. Saya e -e. Agak malu-malu, Mbak. -malu, gitu, iya, tapi dengan adanya Baba di sini, alhamdulillah, Mbak. Ya, makanya saya jadi paham. Baba juga dalam hal e, nerangin budaya mm -hmm. ini karena memang sepengetahuan Baba doang, mm -hmm. seandainya memang ada pemirsa yang lebih tahu, "Ayo duduk bareng kita, kongkoin sama, budaya sama, kita ya, sama sama kita duduk bareng kita, kongkongkan itu." benar ba. tujuannya benar, jadi kita. Saling ngerti, saling paham nih. Nah, itu makanya buat para pemirsa. Ya, ini keuntungannya kita ke budaya nah, yang tadinya nah. kagak tahu, sekarang jadi tahu. Makanya nah saya kalau nanya begitu, saya pengen pengen, danta, tak?" iya, memang penting budaya hmm. ini karena memang enggak asal usul ujung-ujung. Dia datang hmm. dulunya, ya, orang-orang tua kita, Bener dulunya Bener. kita tinggal ngikutin. Hmm. Seandainya punya keinginan begini, begitu. Mm -hmm. Bukan enggak boleh. Boleh. Cuman cari tahu dulu bener. aslinya. Kalau Bapak sering ngomong pakemnya kayak apa sih. Benar, benar, banget. Itu. Ntar kalau kita enggak tahu pakemnya. Ntar budaya orang kita lestariin. Kita budayakan. Nah, salah dah. Salah kaprah ya katanya. Ntar ada yang ngakuin soalnya bener, budaya bener, mah. Benar, benar. Ah, itu punya gua tuh di kampung gua itu bukan apa Misalnya itu namanya baju A, baju B. Misalnya, nah itu ada yang ngakuin. Kalau ini, makanya uh, generasi muda harus paham ya. Contoh kayak begitu, pelestarian mah dulu pernah ada, jangan sekali-kali kita robah. Ini ada lagi nih, Mbak. Eh, Baji, saya dulu nih, Mbak Baji, ya. dia pakai paksi hitam. Mbak, mm -mm. kenapa dia pakai? sabuk kopel ini warna hijau, ba. Pak. Itu gimana nah. tuh, Pak? Saya pengen tahu tuh, Pak. Ba. Pangsi timbalannya kopel hijau. Jadi gini, cerita sab amben hijau. Amben hijau. Namanya dulu. Mm. Amben Ijo itu keluar di era tahun 73. puluh mm, iya dah. Hadiah orang berangkat haji yang pertama dulu sebelum tahun 73 masih belayar. Kenapa mm -mm, Ngapa naik Garuda? Mm -mm. Dihak dikasih hadiah tuh amben ijo. Amben aslinya kulit. Aslinya. Aslinya kulit ya, Pak? Kulit aslinya. Jadi amben ijo itu di sejak tahun 1973 dari kapal laut naik kapal udara hadiahnya itu. Jadi dia juga termasuk harus kita kena riwayatnya, Benar. sejarahnya. Tetapi masuk dalam kategori pengembangan enggak, Pak? Pengembangan. Benar. Pengembangan karena warna dari yang dulu hitam, hijau juga masuk. juga gitu? nah, masuk, apa masuk gitu. Bener. Makanya, untuk urusan warna, dia hmm. ya dulu kan cuman kulit, betul, ba, betul. Ya coklat aja jarang jarang kulit, jarang, cuman hitam, jarang doang hitam doang yang, doang, yang ada bener, gitu. Jadi, ya, seperti itu sebetulnya budaya. Nah, tadi nih, Mbak, nih, ada saat, ada saat nih Mbak tadi bapak bilang pakai pancing nggak pakai kancing e -e. pakai kayak ini selempang ini. ini yang make nih, kalau bicara orang dulu ini kalangan apa sih masyarakat yang bagaimana nah, yang pakai itu kalau yang selempang itu masuk kalangan masyarakat biasa masuk hmm. preman nah, yang selempang sini nih yang, yang selempang pakai ikatan kepala nih ya itu setangan setangan namanya benar pak nah, setangan itu tadi ada yang preman ada yang jengger kalau hmm. yang jengger setangan jengger tuh nyolok kemari iya. itu buat pakaian resmi tapi tetap ya, mbak, Itunya Mas Lempang cuman ininya pakaian resmi aja jengger ya. Ah, uh, Makanya uh, uh, dulu tuh ada namanya setangan jengger, ada setangan preman, Gitu. Nah, sekarang kalau kelas saya nih, hmm. saya sering dipanggil mandor. Kalau zaman tuh mandor pakai pangsi itu gimana tuh? Nah. Mandor itu hmm. ada dua peradaban, hmm. ada dua zaman. ya Mandor di zaman penjajahan Belanda, hmm. mandor itu hitungannya kurang benar nah dia bagian dari pesuruh antek-antek Belanda dulunya Mandor hmm. tapi di era modern hmm. di era setelah kemerdekaan hmm. Mandor itu pamong pamong desa pamong desa ya ba. nah dia bagian dari tangan kanan kepala desa oh, di, era ya, di era merdeka era ya, merdeka kalau dulu Mandor Ya, digedegin rakyat mandor pasar nah, mandor pasar, mandor hmm. nem ada mandor karet hmm. itu digedegin dulu, kenapa? dia ke bawah itu uh -huh. termasuk nyakitin rakyat dulunya zaman penjajahan ya uh -huh. tapi zaman kemerdekaan mandor itu masih kepake namanya cuman uh -huh. udah berubah karena dia berdiri sebagai pamong uh -huh. jadi tangan kanannya Pak kepala desa itu jadi jangan jangan asal juga nyebut mandor kalau ya, ya lah mandor, mandor zaman penjajahan lah jelek lah penjahat jadinya, ya, itu Bener, makanya saya di sini saya pengen sesuai nih saya dipanggil mandor saya pengen sesuai baju juga yang kayak mandor ya. yang udah modern nih Bang makanya itu. kita ngasih tahunya nih sama penonton mm -hmm. di baju pangsi ini Tongolin kebaikan-kebaikannya. Jangan HP baju adat, baju nenek moyang kita, dibagi kurang tapi benar, Sikap kita. Bener. Ba jaga itu etikanya. Kalau pakai baju pangsi, ya paling tidak cerminannya orang-orang tua dulu kita nih, ya buat berbuat baik positif bener, di masyarakat. Bener. Jadi, kalau pakai baju pangsi begini, jadi buat kurang tapi baik kan jadi jelek. Bener. Jadi kagak bagus, makanya kalau zaman sekarang dilihat tuh ada atasnya pangsi, bawahnya pakai celana boim. Itu bagaimana tuh? Nah, Apa masuk? Ini? Itu yang kagak tahu pakem. Pak ya, mm mudah-mudahan dia, mudah dia dengar nih. Nah, kalau kita ngomong bener, begini, dia denger dia dengar, ada manfaatnya. Kenapa ini. kan disebut baju pangsi, celana pangsi? Mm -hmm. Lih, jangan baju pangsi bawahnya lepis, bener, bener. jangan baju pangsi bawahnya jin, yang kagak mm -hmm. nyambung, kira-kira nah, gitu. Bener, bener, Berarti kalau kembali ke sebelum kemerdekaan nih ya, mbak, hmm. warna kan hitam ya mbak, hitam putih dominan. Hmm, hmm. Banyakkan itu? Itu ya Pak, ba. banyak. Iya. Ba. Makanya kalau dulu banyak kan dalamnya putih. Iya, memang itu bagian dari filosofis. Uh, filosofis ya mbak. Filosofis, ya, oh, filosofis. Berarti ya, ba. Ya. Sama juga cincin tadi yang bapak ya. bahas ba. tadi, cincin. Mbak, ini tadi kita kongkong -kong dulu nih mbak. Jelahat dulu kita rehat ya. dulu nih Bang hmm. ya pemirsa tunggu kita kita tunggu dulu nih kita rehat dulu saya mau babak nih mau nyobain pisang ya. Ya, ada pisang ya, ya. ayo Pak nyobain pisang ya. buat pemirsa kita tunggu nanti kita kongko bareng kita saksikan sama-sama kita bahas tentang budaya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai Boni Ya, lu, Pral. Emang benar, Boni Kita harus wajib setiap hari harus bawa pakai pangsi. Sebenarnya, Pral, ya kita sebagai orang Betawi itu memang harus diwariskan dipakai baju pangsi, Pral. Kayak ngomong-ngomong, lu gua salut sama lu. Karena apa? Karena lu mau mengerti atas kebudayaan Betawi, Pral. Lu paham nggak maksudnya pangsi itu gunanya untuk apa? Gunanya buat apa, Bon? ya untuk sehari-hari orang tua dulu nih orang betawi dulu itu gunanya ya untuk dipakai ke misalnya ke tempat eh, apa namanya acara 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 betawi acara kayak kota jakarta gitu pra yaudah sekarang gini aja daripada ngalor gitu ngalor gini, kita langsung ke sana aja pra maksudnya ke rumah mandor iya yeah. oke okay, siap oke okay, yuk kita berangkat Mirsa, kita kembali lagi nih ke Babantong nih. ya. Yeah. Kita bahas masalah pangsi lagi nih, Bang. Iya. Yeah. Tadi kita sampai di sebelum eh, apa penjajahan penjajahan nih, Bang. Mm. Yang dalamnya putih, luarnya hitam nih, Bang. Sama juga cincin berarti ya, Bang. Iya. Yeah. Cincin putih di sebelah kanan. Cincin Waalaikumsalam. Bon, ba. nih, Bang, Makoprang nih, yeah. Bang. Ya, ada Bon. Ya, yeah, Bon. Yeah. Pral? Ya, Pral. ya. Waalaikumsalam. Begini, Cang. Tadi Apa, bon? hmm. saya ketemu si Kopra di Tegurung Pak RT. Iya. Apa benar baju pangsi itu boleh dipakai tiap hari, Cang? Kebeneran nih, Bo. Hmm. Nih, Cang sama Baba lagi bahas salah pangsi. Kalau begitu, biar lebih jelas, kita tanya Baba. Ba, Ya Kopra sama Boni ini laporan. Katanya si Kopra hmm. tadi itu bersama Pak RT ya. suruh pakai baju pangsi setiap hari. Hmm. Menurut bapak bagaimana nih, Pak? Ba? Ya, kalau bapak pandangan bapak ada bagusnya, ada baiknya. Mm -hmm. Cuman jangan kebangetan tiap hari. Iya. <laughs> <laughs> ya. bagus mah bagus. Bagus banget tiap hari. <laughs> Kenapa? Dia ya, pakai dia jadi baju kita pangsi semua isinya lemari kita. <laughs> ya, ya isinya pakai... Mm. Momen-momen tertentu, kesempatan tertentu, misalnya acara hajat apa ulang tahun kota, udah pakai kesempatan-kesempatan itu biar ngasih tahu sama generasi muda, ini loh baju nenek moyang kita, kesempatannya ya kagak kudu tiap hari. Iya tapi di momen tertentu kudu, karena kita harus bangga punya baju adat. Tujuannya apa? Biar bahasa sekarangnya, biar punya nilai edukasi, nilai pendidikan, benar ya. Sama bocah-bocah muda, Bener, itu ya. tujuannya gitu ya, ba. nah. Nah, ini nih, Bang. Eh. Tadi kita udah sebut-sebut nih, Bang. Ya, pakai baju pangsi nggak pakai kancing. Mm -hmm. Nah, ini dua-duanya enggak pakai kancing, udah bener ya, apa kagak nih, Mbak Ya, udah bener Alhamdulillah. Udah ah, bagus, udah, udah bener. bener Nah, cuman yang masih belum lengkap. Mm -hmm. Ini ikat kepalanya. Ya. Ini belum lengkap nih. Salah nah, dong, Pak. Di atas tangan bukan, ini bentuknya jadi bando wadon ini. Aduh, bando wadon gimana jadi bando wadon. Ya, bando kan ada tuh. Ada, yang pakai kan wadon. Mm -hmm. Nah, ini yang mesti di... benain ya, dibenain, ya. dandanin yang begini. Hmm, hmm. Ini namanya kalau di ini, ini dilengkepin sama baju adat, pakai tangan namanya. Hmm. Berarti Edain. salah dong, Be? Bukan salah, belum bener. Oh, belum bener. Blon bener. Hmm. Sa, udah, be, udah udah ini udah bagus. Udah bagus udah ya, cinta. Bener. Cuman kalau yang begini ngikutinnya lebudaya yang siapa yang begini. Hmm. Makanya, selagu lagunya baik, kan dulu ada tuntunannya. Di seni aja, belum di budaya, Di seni aja, ya. itu bagian dari media. Tontonan jadi tuntunan. Ya. Itu bah, saya pengen. ngajarin. Yang nonton ini diajarin lewat ya. panggung. Ya, ya. Gitu. Nah, kayak begini, bukan salah, cuman belum benar-benar. Dibenerin. Nah, kan kan dulu yang namanya stangan retaplak meja Itu yang rada batik. Ya, ya. Segi empat lah gitu ya, Bah. Potong, Potong tuh sama tengah diagonal. Oh, iya, Jadi hmm. pake. Tuh, makainya cuman ada pakemnya. Ya, mau nanya. Nah. Ba, mau nanya, Bah. Iya. Saya kan sentengnya cang mandor. Heeh. Uh -uh. Kalau memang ini Gak nggak boleh pakai bando ini, bando-bando namanya. Bando pakai peci aja gimana Boleh banget, oh, boleh. cakep. Cakep, masih, hmm, pak? Ya, cakep. Kopiah itu munculnya di era Bung Karno. Ini jadi kopiah nasional, gitu. Sebelum kopiah itu tadi, tuh, sebelum kopiah, ya, setan namanya. Tapi enggak, ini ya, Pak, Enggak keluar dari pakem juga, gak ya. Enggak, enggak, enggak keluar. Karena memang semuanya itu dulu, kita cuma ngikutin kita nih yang mudah mudahan tinggal ngikutin dulu ada contohnya ya kalau memang mau kreasi misalnya ya silakan nggak apa-apa misalnya kreasinya tangan biasanya dilibat dipakai nggak apa kita pakai tangan dibikin kayak kopiah gitu langsung pakai ya boleh Oh Iya, bagian dari pengembangan. Pengembangan, pengembangan ah, gitu. paham dah. Ya. Yeah. Ini mumpung ada baba nih, Pral. Lu belum pada paham, tanya. Encang yeah. juga sama nih, kurang banget. Encang tanya, mumpung ada baba yang ngerti. Yeah. Yeah. Terima kasih, Pak. Iya, ya, hmm. sama-sama. Nah, ini karena apa? Karena kalau udah ngomongin budaya, hmm. milik kita. Benar bukan milik baba bukan milik canggo bukan milik bone yeah. bukan milik kopral. Mm -hmm. milik kita rame-rame sama-sama Nyuk sama-sama mm -hmm. kita lestariin peninggalan nenek moyang kita Bener. biar kita punya kebanggaan yeah. biar kita punya identitas Bener. punya jati diri mm -hmm. kalau skalanya gede mah jadi jati diri bangsa mm -hmm. kita sama sini sebetawi jati diri betawi namanya mm -hmm. ya yeah. 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 nah itu tujuannya juga lahirnya di Jawa, pak. Hmm. Tapi gedenya ada di Betawi, pak. Iya. Tapi saya bangga dengan kebudayaan, kebudayaan Betawi, pak. Nah, Ih, luar biasa. Ini, nah, luar biasa yang begini. Kenapa? Karena ini udah paham. Betul. Kata pepatah Melayu, mm -hmm. di mana bumi kita pijak, langit kudu dijunjung. Bener. Ini bener-bener nih. Dia hidup di tanah Betawi, ya cinta dong sama budaya Betawi. Iya makanya dari itu juga tadi saya jelasin Miss Kopra, kalau ya. orang jelas kita langsung aja sama yang ahlinya. Bukan ahlinya, karena bawa bantuan duluan doang. Ini berarti lu udah pada paham nih. Buang. Alhamdulillah. Ya. Cang. Lu udah pada, Cang. pada paham, Cang. paham nih. Ya. 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 Paham. Cang tolong besok-besok kita benerin dah. Iya. Ya, dandanin. Iya, ya, iya. Nih mbak ya. nih, kita udah saya tinggal ini, ba, nih mbak nih, ya. besok dandanin. Karena ini kita break dulu, Bang. Oh, gitu, iya. Hmm. Ayo, Boni, lu mau nyobain pisang? tadi kita ngincer. Buat pemirsa, kita tunggu. Nanti kita kongko bareng. Kita saksikan sama-sama. Kita bahas tentang budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kembali lagi nih di acara Ponggol kita pengen tahu nih sama Bapak bagaimana langkah kita nih untuk melestarikannya bagaimana nih pak ba, langkah-langkah untuk melestarikannya pak nah, langkah-langkahnya tentunya kita ada bakti nih di dalamnya bakti dulu bagaimana pentingnya warisan budaya kudunya ngapain aja Ngapain dulu, mana dulu yang kita pegang, mana dulu yang harus kita lakuin? Syarat pertama tadi itu, ngenalin dulu, kayak tadi tuh, disuruh sama RT, itu bagian dari cara kita biar nih generasi, bocah-bocah kita kenal. Itu langkah-langkahnya, bocah sekarang hidupnya udah modern dia kagak paham dulu kayak apa nih. Kalau kita gak kenalin, dulu sampai kapan juga kagak kenal. Kagak kenal ya, Bang. Cara ngel nah. cara <tuh> ngelestariinnya satu kita kenalin dulu melalui kita. Jadi di situ ada tuntunan. Kalau kita yang tua udah make, ya mudah-mudahan yang bawa-bawaan kita ngikutin. Ngik oh. Itu caranya. Ba, Jangan, iya, anak ba. kita, kita suruh pakai baju pangsi. kitanya benar-benar, agak makai. gitu kan cang ya. Kita gak ngasih contoh nah, ya. Nah, itu, Bah, ini ada yang saya tanya nih, bah. Kalau di acara kondangan, kan ngapa apa-apa saya pakai baju pangsi. Bos, ya. luar biasa cakep. Mm -hmm. Pokoknya di momen-momen istimewa, mm -hmm. baik itu hajatan, kayak hari-hari besar buat ulang tahun kota, mm -hmm. provinsi. Mm -hmm. Mm -hmm. Apalagi momen-momen yang kita anggap penting. Lah, hmm. kenalin. Pakai kita duluan. Orang-orang ya Orang -orang jadi ngikutin. Ya Bocah-bocah ya jadi belajar. Nanya. Yang Bang Kopral pakai baju apa itu ya? Hitam-hitam. Ya itu mulainya. Yang sekecil apapun. Apa -apa. Itu yang kita lakukan, yang kita bisa. Jadi ya jangan kudu gede doang. Jangan ya, kudu iya, acara-acara iya. doang pakai modal banyak enggak, enggak. yang mbak. kecil. Salah satu kita makai duluan yang tua itu, iya, caranya. Mm. Berarti dari diri kita dulu ini, pak. Nah, nah. Itu nah. yang tadi kita, yang tadi bapak bilang. Mm -hmm. Ayo ajak anak muda buat paham. Iya, Udah paham, anak-anak kita paham, mm. nyu. Kita contohin dalam kehidupan kita, bahasa kerennya kita hayatin, Ayatin. kenal budaya nenek moyangnya, warisan mak moyangnya. Kalau emangnya itu udah kita jalanin, baru kita amalkan, ajarin tetangga, kiri kanan, depan belakang, yang merasa benar, satu bak, benar. satu ini, satu budaya sama satu kita, ya, orang lain sekalipun yang tinggal di sini wajar buat peduli. kalau dia mau hukumnya sekedar sunat jadi dia ba dia terima aja ya syukur mm -hmm. tapi kalau kita bocah Betawi kudu kudu tuh wajib, wajib. tuh wajib, kita per Nah kita itu kira -kira yang cara-cara yang paling gampang mm -hmm. kalau dikata di misalnya ngelestariin kudunya tak buku ya kudu bagaimana acara gede-gedean. Jangan, yang gampang-gampang aja. Bener, bener. Yang mudah. Yang biayanya rada ringan. Bener. Nah, itu barangkali cara ngelestariinnya. Mbak, ini ada lagi satu nih, Mbak. Kalau kita ini sering lihat yang namanya palang pintu. Ya. Dia udah pakai baju pangsi semua tuh. Itu hmm. salah satu lestarian juga ya, Mbak? Tuh, salah satunya. Oh. Kalaupun Mbak oh. nggak punya gigi, tapi kita kudu unjuk gigi dalam budaya. Iya, benar. Kasih tahu boleh ngedir. Boleh ngedir. Boleh ngedir. Kenapa? Karena ini budaya kita. Benar, ya, benar. Yang sayang kudu kita duluan. Hmm, hmm. Yang lainnya baru ngikutin. Cang, berarti untuk anak-anak saya itu untuk ngajarin untuk seperti pangsi. Hmm, hmm. Itu, itu lebih bagus ya untuk keturunan uh, saya, ya kan? Hmm. Saya ngikut budaya Betawi hmm. hmm. Itu nggak salahnya kan kalau iya. untuk anak untuk Pake baju pangan juga bangsi, iya. walaupun dia itu belum punya bela diri nggak harus ya pak ya, itu kan untuk baju budaya budaya, budaya. budaya itu milik bocah milik yang tua milik remaja bener. budaya mah kagak kudu bisa silat dulu iya. kagak kudu bisa main lenong dulu pakai hmm. baju budaya Iya, pak ngerti saya pak lah kita dari mulai kepot bila perlu anak kita kita ajarin. Ya. Nih lo budaya nenek moyang kita nih kayak begini dulu nih bajunya ini seninya ini adatnya begini ya, ya begitu apalagi hmm. tadi nyebut palang pintu hmm, artinya bak. apa itu udah bagian dari cara kita ngelestariin bagian. kasih tahu hmm. bahasa kerennya mas sosialisasi dulu sama hmm. masyarakat kenalin ngenalin, ngenalin. Makanya Bapak tadi ngomong, ngedir dulu. Bener. Yuk, gua ngedir nih, gua anak Betawi. Nih bajunya ini baju begini. Bener. Adatnya nih begini. Ya, kasih tahu. Iya, nanti yang lain juga ngikut sayang peduli. Begitu. Ya, adatnya nih Bun. kan lu berdua nih ngambek mulu. Ya, Gila, ini adatnya nih. Itu mengadat namanya. Ngambek Bukan buka kartu ah. Bon, kalau belum tanya sama Bapak, ya, mumpung ada ya, Bapak nih. Itu kan biasanya nih ya, kalau palang pintu itu pasti kan diadain pantun tuh uh -huh. sama jebek silatnya, ya. itu gimana itu pak? Udah harus apa gimana pak? Nah itu memang bagian dari tradisinya. Iya maksudnya Tradisi. itu pak tradisinya? Jangan salah, pantun juga isinya ada pantun cinta, ada pantun nasehat, ada pantun jenaka nah itu isinya dipakainya lempangan itu pantun Benar. cinta tuh yang paling utama mah baju pangsi nanti kalau ya. udah keterima jadi pantun nasihat ya nasehat buat nanti kalau mau berumah tangga iya, hmm. itu nah kalau bahas pantun di nanti, berikutnya bang. aja jangan sekarang anu bon sekarang mah kita pangsi iya. bon. sekarang kita lagi makanya encang tadi nanya itu Pemain palang itu rata-rata pakai tangsi semua. Iya itu. ada yang Dijaga hijau, merah. Iya warna-warna ya. gitu. Iya gitu Nah itu. Kayak kopral tadi bagus tuh, pral. Kata Itulah. Baba apa? Pas keprot anak kita kenal. Kenalin, kenalin budaya. budaya itu. Yang oh, saya ah. maksud, maksud. Iya. Penting itu. Mbak keprot, keprot apa, Mbak? Keluar. Ya, keluar. Lahir ya Mbak. Iya lahir. Kadang-kadang cang bisa mbak ada. Mbak ini ngomong-ngomong nih, kalau kita. Ya kita jeda dulu nih bang oh iya kalo lagi iya. lagi nih bang ayo bang masih ada ini makanan oh. singkong apa ubi juga Kofi udah mendingin udah, udah anjir bini ya kopi. udah kita coba anjir aja dah kita lagi kagak ada wadon yang lewat. ya Sekarang ya. kita panggil ayo kita anjir lagi bang iya ayo buat tunggu daripada mau kita buat lagi dah buat pemirsa kita tunggu nanti kita kongko -kong bareng kita saksikan sama-sama kita bahas tentang budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kita kembali lagi nih. Kebetulan dari tadi udah ngalor ngidul nih, Bang. Ini kita kongko nih, Bang. Yeah. Tentang pangsi. Udah banyak yang tadi Bapak jelasin. Dan yeah. mulai Pangsi kancing satu, kancing banyak nggak pakai kancing tuh, udah ya, makin ini. jelas. Pelestariannya udah makin jelas. Mudah-mudahan nih, Mbak, kedepannya selama pemerintah nih, pemerintah biar betawi nih, urusnya nah. dia, dia yang tinggal di betawi nih, Mbak, biar dia peduli nih, Mbak. Iya. Jadi pelestariannya, yuk kita sama-sama kita lestarikan bareng-bareng. Benar. Anak-anak muda usia juga biar pada ya. kenal, Pangsi. nggak udah nggak usah pakai malu-malu lagi dah. Ya. Kita pakai sama-sama. Mbak -sama. pesan bapak bagaimana nih, Mbak? buat yang muda-muda pada -muda Pak? buat yang muda-muda ke -muda, eh, pemirsa IPRI di mana aja berada. cinta budaya ini bagian dari kewajiban kita ngelestarin. Jadi kalau ada galah tolong senderin. udah nyender Tolong iketin. Kalau emang kompon kita ini salah, ya tolong benerin. Kalau emangnya bener, ya ikutin. Cakep banget. Ini baru keren nih, bro. Namanya pantun nasihat berbentuk, berbentuk ajakan berbentuk. Karena memang di Betawi itu identik dengan pantun. Mudah-mudahan di episode berikutnya kita kongko -kong pantun. Gitu, Cang. bener Berarti gini, Bah, untuk pangsi nih buat kita nih susah, pakai nasi Betawi wajib ya, Bah, kita wow, ya ba. wajib. Kalau ya, kudunya bareng emang. Jadi tua muda, iyo jalan bareng. bareng ya, ba Biar bareng. ringan. Bener. Kan hmm, gitu. Hmm, hmm. Iya. Kita kenalin dah semua dah. Ini Ia. baju pangsi nih, baju adatnya. Orang-orang Betawi. Mm -hmm. Si Kopral aja peduli, mbak. Masa sih, Bon, nggak peduli, Bon? Sebenarnya saya peduli. Mm -hmm. Saya juga, istilahnya, di rumah nih, Be. Mm -hmm. Cang, banyak, Cang, baju pangsi. Mm -hmm. Dari turunan leluhur, uh -oh. kakek, uh -oh. abah. Uh -oh. Istilahnya, sampai mamang, uang. Uh -oh. Itu semua ada, Iya. Disimpan, mbak. Mm -hmm. Ya, syukurlah. Mm. Itu, apa namanya, bentuk ajakan mm -hmm. secara tidak langsung mm -hmm. nyimpen pakaian nenek moyang, oh kayak gini pakaiannya, ini mm -hmm. ya, perhatiin. Benar, Jadi hal-hal yang kayak begitu, kalau kita nggak ada tuntunannya, mm -hmm. kita ntar ngikutin siapa budaya siapa kita ikutin. Ya, benar. Yang dulunya ada budaya mah ikutin. Ya, benar. Itu barangkali tak. Iya kopral nih kopral aja udah mulai pakai pangsi apalagi hmm. dia sampai mau ngenalin ke anak anak-anaknya. Ya. Nah, kalau saya bu anak saya cewek dua, pakai baju kebaya encim, encimnya timpalannya ya Nah, Kan ada timpalannya. Hmm. Bagian wadon ya kebaya encim. Hmm. Kalau yang nikah, bedanya dia pakai kondi cepol. Iya. Kudungannya nangkring. Mm -hmm. Kalau yang udah nikah ya pakai kudungan bener. Mm -hmm. Yang udah nenek-nenek nikah mah, berbedanya. <gadanya>, iya. iya. Gitu. Berarti timpalan tangsi banget ya, itu ya ada baan. timpalannya, bener bon. Ya, Makanya mulai sekarang kita paham nih baan. Iya. Mudah-mudahan <gadanya>. Kongkuan kita ini jadi manfaat ya. Mudah-mudahan. Gak manfaat, perlu gede, nggak perlu gede bener. Yang kecil tapi pada inget. Bener Yang bener, kecil bang. tapi manfaat. manfaat. Jadi yang penting itu kongkoan kita ini nggak jadi mau bajir, ya, kongkoan benar. kita itu ngalor ngidul kagak ada kosongnya, benar. ada isinya semua. Berarti benar. kita kongko, kongko bermakna Nah, Kira-kira begitu. Benar. Cerita kongko, orang betawi kongko itu punya makna, punya isi. Maknanya apa, deh? Kongko Bantunya. itu obrolan ringan, hmm. santai. Ya, ya. Nyambung silaturahmi, Betul. ada yang nyebut perhadingan, musawarah, berunding untuk hmm. mencapai Tapi ada materinya hmm. kongko itu, Materi bukan ya. kayak kongko di warung nangkrang nongkrong ngalor dulu kalau kagak ada isinya. Ada jelas Orang kongko dulu kongko, kongko itu ada isinya. Nah. Ya, ya, ya. Mau ngajak ngawinin, hmm. mau nyambat kerja, <tuh> mau nyambat gotong rumah. <tuh> Ada isinya gitu. Hmm. Jangan dikira kongko itu bukan budaya. Kongko itu budaya dari Betawi. Benar. Mudah-mudahan nih, Bang, kita udah paham tentang pangsi semua. Mulai besok kita sama-sama gimana nih kita lestarikan terus bagaimana caranya nih kita jaga semua bawa pangsi ini. ya benar-benar jadi pakai wajib. Hmm. Jadi kebanggaan kita. Kebanggaan kita orang-orang Betawi. Hmm. Kalau begini, Cang Ya, terima kasih banget sama Ancang. Mm -hmm. Udah tahu ya kebudayaan. Jangan sama aja sama Bapak, Bapa juga, Pak. Ba. Terima kasih. Mm -hmm. Ya kalau sama nah, mah ma. boleh terima kasih, boleh nah. kagak. Jadi ngerti mm -hmm. saya, Pak. <laughs> Tentang terima kebudayaan. <laughs> paham. Iya. Mm -hmm. Paham. Ya termasuk kita juga, Pak. Jadinya yang tadi yang nggak tahu jadi tahu. Mm -hmm. Alhamdulillah ilmu Bapak nih istilahnya Aya udah, cermat semua dah. Iya, ya makanya bapak juga mau maaf, hmm. bukan guruin soal budaya, benar, cuman modal hidup duluan. Bapak, iya, bapak hidupnya duluan, bener banget, pasti secara budaya, bapak duluan ya, gitu. Ya kagak pinter emang, budaya mah emang milik bareng-bareng, mau -bareng, pinter di mana. Sama-sama ya. Sama-sama. Nyok kita kongkoin, Betawi belah Betan, Betawi blabelor, Belor, Betawi tengah, Betawi blabudik, Budik, Betawi belah Kulon. Nyok duduk bareng. Benar, benar. Ini ada kurang, ini ada lebih, nyok satuin. Misi-misi kita, yuk bareng-bareng. Generasi muda, lestariin budaya nenek moyang kita. Benar. Itu. Kita bahas ini baju pangsi, kita lestariin nah, baju pangsit bener biar lebih enak ini kan waktu juga emang udah sore nih bang ya saya terima kasih banget nih ya bapak bisa hadir nih sama-sama mm -hmm. buat kepentingan kita mm -hmm. kedepannya mm -hmm. Untuk peribahasa katanya, kalau betawi bilang, anak cucu kita kalau kita sekarang kagak kongkoin, bisa-bisa kematian obor. Benar, Bang Ini nggak ngomong, ngomong udah sore nih, mbak. Kopral ya. Boni, ya, ya. kita pamit dulu sama pemirsa, ya. ya. Mungkin lain waktu kita sambung lagi nih, ba. ya Mudah-mudahan ya. kita masih diberi sehat sama allah swt lah nih, Bang Buat para pemirsa, mungkin acara kongko budaya hari ini. Saya sampai di sini. Saya canggo up, kurang lebihnya mohon maaf. Irian burung Cendrawasi, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.